Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait makanan tradisional Gorontalo, Ilan Dohe. Ilan Dohe ini terbuat dari sagu dan di dalamnya diisi ikan teri yang sudah diberi bumbu. Bagaimana cara proses memasaknya adalah menggunakan tatakan yang terbuat dari batu atau tanah liat. Dulunya cara memasaknya ini di atas tungku, tetapi dengan perkembangan teknologi dengan adanya kompor gas, sekarang ibu-ibu sudah tidak lagi menggunakan tungku, tetapi sudah menggunakan kompor gas. Alat memasak yang dari tanah liat ini kemudian dipanaskan, lalu kemudian sagu yang masih basah itu dipipihkan di atas tempat memasaknya, lalu kemudian diberi ikan, lalu kemudian ditutupi. Lalu untuk proses memasaknya dilapisi dengan daun pisang. Kemudian kita tinggal menanti. Selalu untuk memasak ini ada dua alat masaknya, di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, ini kita coba lihat, ibunya ini sudah berhasil menjual dagangannya. Satu buah dihargai dengan Rp5.000. Rasanya enak sekali. Ini coba kita lihat, ibu ini sudah mengangkat yang sudah matang. Kemudian dibersihkan, lalu diambil sagu yang sudah diolah, ditambah kelapa, parutan kelapa, kemudian diratakan menggunakan tangan. Ibu ini tangannya kuat sekali, kebal dari panas. Selanjutnya diambil ikan putih atau ikan teri atau boloa namanya kalau di sini. Jadi sudah dibumbukan lalu diratakan. Ya, selanjutnya diambil sagu lagi ditutupi. Ditutup, ambil daun yang masih segar, laku lagi jualannya. Ya. Selanjutnya kita menunggu proses pemasakan yang di bagian bawah ini nanti akan diganti, ditindih dengan yang barusan di, nah ini proses untuk merubah posisi yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, begitu seterusnya sampai dinyatakan sagunya matang. Enak sekali ini pizza Gorontalo ini, ya anda kalau mau datang ke Gentuma Raya, ada di Pasar Gentuma Raya. Ibu ini berdagang sudah 20 tahun. Kemudian hasil dagangannya ini, menurut informasi yang beliau sampaikan, sudah mensarjanakan beberapa anaknya. Ini perlu kita beri apresiasi kepada ibu ini, yang dengan upaya cerdasnya,
terus memperkenalkan makanan tradisional sagu. Ini sagu sangat berguna bagi mereka yang diabetes dan bagi mereka yang bermasalah di bagian pencernaan. Ini direkomendasikan untuk ayahanda dan bunda. Ya. Terus begitu prosesnya sambil menanti. Sebagaimana saya informasikan tadi sebelumnya, proses memasaknya ini di atas tungku dengan menggunakan bara api. Tapi sekarang dengan adanya gas, panasnya sangat stabil. Ya, sudah matang. Ganti lagi. Begitu seterusnya. Ya, jatuh daunnya. Sebagai informasi, ayahanda dan bunda, penjepitnya itu bukan dari besi tetapi dari bilah bambu. Bilahan bambu ini benar. Kalau namanya di sini gata-gata. Gata-gata ini terbuat dari bambu. Bagi keluarga-keluarga tradisional, biasanya masih kita temukan ada gata-gata. Ya, ada lagi yang membeli 2 buah. Kita lihat lagi proses mengangkutnya. Wah, sudah matang lagi. Terus-menerus berapa kali ya berubah? Tinggal kita hitung saja. Wah, sudah matang. Proses selanjutnya seperti itu. Ambil sagu lagi, dicampur lagi, dibersihkan. Alat masaknya ini terbuat dari tanah liat. Kalau di zaman kami dulu, setiap rumah pasti ada alat masak ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.